Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wagi pari sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang mah mau nyegat pakai drone. Nah. Nyegat kereta, gopar, sama nanti dongpeng-dongpeng itu bersampingan di situ mah. Iya, di trek sana di atas. Bakal alus di bawah. Nah, jadi kereta dongpeng versus kereta naon kereta biasa. Reguler lah ya. Terus lok China versus lok Amerikanya. Amerika. Siap. Keren lah, kita akan videokan nanti ditemani oleh sahabat saya ini sambil nanti terbanginnya di atas lihat TLM juga lagi kerja dikit ya. Oke, nonton live di sana. Oke, siap. Ayo nuhun mah kita siap gas terbangkan drone karena goparnya bentar lagi masuk stasiun pada gaskeun drone-nya melaju dengan cepat. Loko DF-nya ada di ujung sana, rel ya sama bantalan itu. Kita akan coba melihat argo parahyangan berdampingan dengan loko DF Dongfeng milik China di kereta cepat Jakarta Bandung. Nah ini nih loko DF. Kita harus cepat karena argo parahyangan bentar lagi. Kelihatan menanjak ya jalurnya ya. Nanjak pisan ya di Padalarang. Lumayan lah. Ini kereta juga bisa nanjak. Ini nih argo parahyangan. Argo parahyangan dari Jakarta. Ya ironinya ini menurut berita yang saya dapat argo parahyangan kan mau ditutup ya ketika proyek yang di atas selesai. Menurut informasi dari medsos yang saya dapatkan itu rel berelnya sedang standby di situ. Kita mungkin hunting kereta selanjutnya argo parahyangan. Kalau pakai tuh bagus gak ya? Soalnya keretanya dari arah Bandung nih kawan. Jadi kereta cepat juga bisa menanjak ya. Saya nggak tahu batas kecepatan kereta cepat di lintas-lintas yang dilewatinya apakah sama atau berbeda. Kita lihat saja nanti. Kalau kereta biasa kan kita tahu ya, karena sering naik. Kalau kereta cepat kan belum pernah naik gitu. Itu angkut-angkut bantalan buat pemasangan rel kereta cepat. Becek ya di bawah tuh, di hujan. Dan di sana ada lokal Bandung Raya. Nah, lokal Bandung Raya itu cocok kalau kita videokan pakai drone. Posisi loknya SH, terus mengarah ke arah timur. Kalau keretanya dari arah timur seperti argo parahyangan agak susah itu. Itu ada saya juga di situ di bawah ya. Ini track laying mesin yang memang sedang standby di sini. Jadi intinya pada kesempatan kali ini saya ingin melihat loko Dongfeng dan lok biasa yang digunakan kereta berdampingan. Untuk kereta api argo parahyangan yang ini saya videokan menggunakan kamera saja. Argo parahyangan dari stasiun Bandung. Mobil mengawal menuju semboyan untuk bendera. Asupna masih jalur opatnya, Pak? Masih opat. Jalur opat berhenti mengawal naik. Melintasi Westal, turun dulu. Kembali berangkat. Argo Parahyangan saat ini masuk jalur 4. Stasiun Padalarang. Videonya pakai biasa dulu aja ya untuk kopar dari arah Bandung. Nah, drone saya baru turun dan belum ganti baterai.
Gobarnya nggak kelihatan karena memang masuk jalur bawah sini. Terus tuh di bawah sana ada lokal. Belum berangkat kalau lokal 9.20 katanya. Berhenti ya. Untuk Gopar ini mungkin berhenti dulu sejenak. Setelah itu mah ini Gopar rangkaian turangganya, eh. Ini Argo Parahyangan rangkaian turangga. Keretanya sedikit berhenti alias langsam. Gak kelihatan lah. Susah mengabadikannya kalau KA Argo Parahyangan karena tertutup kanopi. Nanti mungkin saya akan mengabadikan itu aja tuh, si kereta lokal Bandung Raya yang memang akan diberangkatkan ya dari stasiun Padalarang. Ya bentar lagi lah, sekedap day, sekitar 10 menitan lagi kawan. Sini juga ada TLM, reclaiming mesin, yang memang akan pasang rel sih. Kalau saya lebih fokus mengabadikan kereta biasa berdampingan dengan Dongfeng itu tadi. Ya, itu menarik sih. Masih ada buntutnya di sini untuk Gopar. Pelan-pelan banget lewat stasiun Padalarang. Gas, kita tunggu lokal Bandung Raya berangkat dari stasiun Padalarang tujuan akhir Cicalengka. Kereta api selanjutnya lokal Bandung Raya, bentar lagi nih S35-nya bunyi berangkat. Kita kejar sana lagi. Nah, kereta api lokal Bandung Raya yang menjadi video penutup saya hunting di Padalarang, melihat lokomotif DF si Dongfeng berdampingan dengan kereta reguler di bawah. Harus agak cepat mengingat lokal Bandung Raya-nya sudah berangkat dari stasiun Padalarang. Terus. Nah ini nih, Dongfeng nih. Ngeri, hampir kena, euy. Ada tiang listrik. Argo Parahyangan udah lewat, lokal udah habis. Jadi lokal menjadi video penutup hunting di sini. Silahkan disimak ya. Kita ngepasin dulu angle kameranya biar bagus. Kereta api lokal Bandung Raya sudah berangkat. Ah, ini lok DF-nya ya. Lok DF yang jika dilihat dari dekat mirip CC200. Sama punya double kabin depan belakang. Ada para pekerjanya juga di depan sana yang sedang standby, mungkin itu masinis-masinisnya kali ya.
Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun. Next kita hunting lagi kereta yang berdampingan seperti ini. Pastinya akan keren sekali. Kita tunggu updatean berikutnya. Padalarang menjadi stasiun besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.